dalam proses mesin apa? Mesin roasting kopi. Yang kemarin. Oh, bisa ya, ada indikator nih, maksudnya kalau kan banyak nih indikatornya, gas apa kaki atas kaki bawah, boleh satu aku bisa satu. Minum ini di sini tapi untuk kaping 2 hari lah. Lebih lama lah, 3 jam. Ini 2 hari. Karena gas sih, gas. Mau gas lah. Berarti regulatornya masih ini ya? Iya. Gasnya bagusnya 3 kilo sih kalau kata saya. Enakannya 3 kilo gitu. Apa presiden nggak terlalu kencang? Oh, ini kencangan ya. Oke, 15 menit. Di bawah berapa? Kayak 15 menit ini. Berjuru itu? Ya. Berjuru? Ya, saya sih biasa 180. Ini udah matang ini? Gimana? Oke. Kalau kita
berapa menit nih tadi? 10 ya? 12? 12 sekitar 15 menit pak 15 menit ya? Ini soalnya kopi white house sih jadi begini pasti kalau kopi yang kering pasti lain. Oke, okay. Macet-macet gitu ya? Iya, motornya kecil pak. Padahal baru 5 kilo, kalau dikasih 2 kilo sering masuk juga dekat lebih berat. Kayaknya lebih dari 1 kilo ya? Baru berapa sih? Baru 1 kilo berapa? Yang tadi itu ya, 1,1. Oh iya ya, langsung dia mau buka ya? Oh iya, matikan ini. Kayak apa? Besar. Iya, karbon ya kan. Dia mau mengeluarkan karbon. Iya. Jadi besar. Oh, kita lihat kecil ya. Kecil. Sementara kalau yang itu udah gede gitu. Ah, gitu ya. Karena dia istilahnya dia nyerap dengan lebih sini. Makanya kalau testing itu untuk testing ya, kalau testing 2 hari. Karena sekarang di lofty, nanti hari Jumat. Nanti hari Minggu bisa baru bisa pakai. Kalau orang bisa dulu, itu 1 minggu misalnya. Oh. 1 minggu baru bisa. Karena kalau kurang dari 1 minggu, bau gas biasanya. Oh, itu masih ada bau ya. Bau. Tapi kayaknya masih ada yang anu ya? Kayak belum matang gitu ya? Ah, itu bagian. Crack namanya. Itu namanya cracker. Apa itu? Cracker. Jadi itu biji yang seperti kuning, hijau. Itu maksudnya ini kayak di roasting. Oh iya, artinya dia enggak bisa matang gitu. Bukan bisa matang, kalau di seduh juga rasa kertas. Berarti even sudah roasting pun harus di roasting lagi, roasting. Biasanya khususnya paling besar itu 5% paling besar. Kalau di atas 5% berarti kan normal bisnya. Tapi malah bagus dong, artinya dengan dimasak kayak gitu dia muncul yang enggak kayak enggak matang gitu kan. Jadi mudah kan untuk iya untuk apa memilah. Nah, ya. Kalau misalnya sama-sama hitamnya kan susah. Sama urusan quality. Ya. Habis kayak tercampur dia kan. Kalau untuk kopi sama habis dan tujuan itu apa namanya? Plat. Namanya yang hitam. Ya, kopi ini ya. Kalau roasting kelas ada lagi roasting kelas barista di grader kalau saya kan di grader itu beda kelas kulitnya setelah roastingnya malah kalau kematangan biji kopi kalau kota saya itu arang terlalu Italia ya terlalu hitam itu Italian nggak masalah itu Italian roast buat pokapot itu juara bisa aja tes
biji kopinya. Tangan lu bersih gak? Ntar gue makan aja. Engga, boleh sih. Cobain. Lu lo jangan dicium dong ini. Berarti mau bikin micros-nya. Set. Beda gitu. Di luar. Sedap.